putus sekolah, atau bekerja. Menjadi sebuah pilihan bagi banyak anak yang tinggal di pedalaman setelah lulus sekolah dasar. Ekonomi yang terbatas membuat mereka harus merelakan impian dan cita-cita mereka. Belum lagi jarak sekolah yang jauh mengharuskan mereka untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tak jarang dari mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja di ladang, membantu orang tua mereka. Dengan visi melahirkan 1000 pemimpin bagi masa depan Indonesia yang beriman, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyatnya, Tangan Pengharapan mendirikan sekolah berasrama di Mentawai, Sumatera Barat, demi mengurangi angka putus sekolah. Setiap anak-anak yang berprestasi dari berbagai Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Kepulauan Mentawai memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan gratis hingga lulus kuliah di sekolah berasrama ini. Memberikan materi pendidikan yang kreatif selalu diberikan oleh para guru sekolah berasrama, mulai dari pelajaran akademik hingga non-akademik. Banyak perubahan terjadi pada anak-anak mulai dari keahlian yang beragam, karakter, dan dari segi kemampuan belajar. Halo, nama saya Lamtio. Saya salah satu guru sekolah berasrama Mentawai. Di sekolah berasrama Mentawai, kami mengajari berbagai kegiatan skill, diantaranya kelas kreatif bambu, kelas merajut, dan kelas menjahit. Anak-anak sangat antusias dan bersemangat sekali karena mereka mempelajari hal-hal baru. Kini mereka tumbuh menjadi anak-anak yang aktif dan memiliki berbagai keahlian yang semakin menambah wawasan mereka dalam belajar. Harapan saya untuk anak-anak sekolah berasrama Mentawai, mereka semakin inovatif, semakin kreatif, sehingga potensi mereka berkembang. Nah, ketika mereka lulus nanti, mereka bisa menjawab kebutuhan di masyarakat, sehingga mereka siap untuk masuk di dunia kerja. Kami berharap dengan hadirnya sekolah berasrama Mentawai dapat mengurangi angka putus sekolah di Bumi Sikerei, Mentawai. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor sekolah berasrama atau menjadi orang tua asuh Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.